Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ahmad Jalaluddin Rabbani. Pada kali ini saya ingin bermain Mobile Legends lagi teman-teman. Pada kali ini saya habis ngupdate ataupun berpindah. Tadinya kan ini akun baru nih, sudah level 15. Jadi bagi teman-teman yang levelnya sudah di atas 15 Mobile Legendsnya bisa pindah ke server Advance teman-teman. Jadi saya berpindah tadi habis ngupdate gitu. Sekarang saya rekam gitu. Nanti di sini kita dimintai akun, minta di akun, minta nama baru untuk akunnya. Jadi istilahnya Advance itu satu akun dengan apa namanya? Dengan level yang berbeda dengan apa ya? Pokoknya emailnya sama ataupun untuk masuknya sama, cuman di dalam itu ada dua, ada server advance, ada itu. Jadi masing-masing punya punya akunnya masing-masing gitu. Gimana sih ngejelasinnya? Oke lah, sekarang kita beri nama biasa aja gaming. Oke, kita masuk. Nah, di sini ada pria, wanita, tersembunyi. Kita memilih pria aja. Oke, kita mulai. Biasanya Layla ini sekarang tuh udah apa namanya? Udah bahasa Indonesia. Coba kita lihat apakah ini bahasa Indonesia atau tidak. Kalau misalkan di server yang biasa mah udah bahasa Indonesia ngomongnya si Jessica yang ngomong. Gelap, siapa takut? Tuh, bahasa Indonesia ternyata kan. Gelap, siapa takut? Jadi bagi teman-teman yang ingin server advance, silakan masuk ke profil, kemudian nanti di situ ada tulisan advance, tinggal server advance-nya diklik aja nanti masuk. Terus apa namanya? Apa sih kegunaannya server advance? Kelebihannya itu hero yang belum ada di server biasa akan masuk ke sisi ini, ke server advance dulu gitu. Siapa takut? Oh, victory. Langsung level 2 teman-teman. Nah, tuh hadiahnya 4.000 teman-teman. Jadi apa namanya? 44 detik dapat 4.000. Keren kan pokoknya. Oke, sekarang kita dapat 4.000 battle point. Tuh kita 4.000 dari. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Oke, siap.